Jogja Kesuma menggelar festival Kuda Lumping guna memperkenalkan budaya Jawa dan melestarikan keberadaannya. Kegiatan festival Kuda Lumping tersebut merupakan kesenian tradisional suku Jawa yang perlu dipertahankan. Festival Kuda Lumping yang digelar selama 2 hari ini diikuti oleh sebanyak 20 grup kesenian Kuda Lumping se-Kabupaten Asahan. Bahkan ratusan warga termasuk anak-anak terlihat antusias menyaksikan festival tersebut. Para penari kuda lumping yang didominasi oleh anak-anak remaja putra dan putri ini terlihat bersemangat menari, menyesuaikan tabuhan rentak, gendang, dan gamelan. Ibtu Rianto selaku ketua generasi muda Puja Kesuma dan pembina kuda lumping di Asahan mengatakan, kegiatan festival kuda lumping ini bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan seni tari tradisional suku Jawa, khususnya tari kuda lumping. Pesan-pesan kami yaitu mempertahankan budaya, seni budaya yang ada di Kabupaten Asahan dengan kesenian budaya Jawa yaitu kuda kepang. Berapa jumlah tadi pesertanya, Mas? Peserta ada 22 dan 22 kuda kepang. Dan hari ini diselenggarakan untuk 12 peserta dan besok akan dimainkan 10 peserta. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.